Aduh, ngapain? Bro. Balon. Baru nyampe sih. Balon. Dia emang kayak laki sih. Itu ada apa? Ada siapa? Ada ongkel Franz. Ngap banget 3 lantai. Halo ongkel. Takut dia, Pak. Malu, Pak. Nanti akhir bulan Mona yang lantai. Nanti Oma datang ya. Allah, kita akan datang. Tuh enggak mau tuh. Enggak mau dia. Gara-gara dia. Laki mah suka gitu, suka ingkar janji. Iya, soalnya banyak janji yang lain. Astagfirullah. Happy birthday ya Bang Gala Salim. Makasih. Salim. Kiss mau kiss? Kiss. Oh, sayang. Mona. Iya, assalamualaikum. Iya. Maaf. Iya, assalamualaikum. Enggak pakai kostum. Assalamualaikum. Enggak, habis dari Aurel tadi. Bentar ya, masuk dulu ya. Tunggu ya. Assalamualaikum. Ini taruh kadonya di mana? Taruh kado di atas juga. Luar biasa. Assalamualaikum. Halo Bunda. Bunda, saya jadi mermaid. Ayo. Aku jadi mermaid. Ayo, udah pas banget body mermaid. Mati gak bisa nafas. Tapi basic berenang ada kan? Kalau bisa. Tinggal atur waktu. Oh pas. Karena emang Kak Gisel. Kak Gisel bisa. Aduh, ngap. Balon. Nyampe sih. Balon. Dia emang kayak laki sih. Balon sayang, suster ambil balon tolong. Mana yang ulang tahun? Udah hilang. Omanya di atas. Anaknya di sini. Tadi main. Ada main tuh. Yuk. Oh, iya, mana mau main? Langsung ikut aja mau anak. Oke. Okay. Woi. Mana anak-anak? Itu. Mami ada mami. Oh, itu kelihatan mami satu. Lucu banget ini. Ya Allah, gemes banget. Halo. Dari Aurel, launching hijab, balon. Aku bingung ini gimana, aduh. Jiwa introvert aku meledak. Aku bingung, aku harus kemana? Ke atas. Oh, ke atas. Acaranya di atas. Oh, ya udah, aku ke atas dulu. Nah, kamu pegang ya, Nak. Jangan sampai kamu jatuhkan lagi, Nak. Enggak bisa, Kak. Dia enggak bisa pegang. Tuh kan dia minta yang lain. Eh, mami. Bapak anak masih satu. Apa yang dia mau dikasih? Ntar kalau udah dua terserah lo. Gimana, Bunda? Udah terserah. Puyang-puyang. Biarkan dia. Puyang. Sehat, Mami. Mana anak-anak? Ya Allah, aku bingung aku harus kemana sekarang. Ke atas dulu deh. Aku ke atas dulu ya, Bunda. Ayo kita ke atas. Aduh, puyeng gak sih kalian? Pasti pada gak percaya nih. Rio Ricis jiwa introvert tuh pada gak percaya. Tadi tempat Aurel aja. Pas nyampe, aduh aku harus kemana, aku harus ngapain, puyeng. Ini lagi rame banget, aku gak ngerti aku harus gimana. Aku gak tahu aku harus bersikap apa. Pusing banget. Mana lagi yang 6 tahun? Assalamualaikum. Ayo kita ketemu itu. Itu ada apa, ada siapa? Ada ongkel. Ada ongkel Franz. Ngap banget 3 lantai. Halo ongkel. Takut dia, Pak. Malu, Pak. Lu kostum apa sih? Harusnya kita yang tanya kita kostum apa ya? Kita salah kostum ya. Lagi-lagi ulang tahun ya? Iya, nanti Om Pras datang ya. Lagi ulang tahun ya? Lihat balon, Om. Aku mau balon, Om. Mana kita salim Oma dulu, ayo. Takut dia, Pak. Malu, Pak. Oma. Apa kabar kamu? Nanti akhir bulan Mona yang lantai, nanti Oma datang ya. Allah, kita akan datang. Mana papanya nih? Papanya di bawah lagi sholat. Oh, papanya lagi sholat. Aku udah bisa jalan lah, Oma. Ketemu gak sama Abang Galang? Di bawah tetapi rame banget. Udah capek banget. Iya, udah dari sana kemari ya. Gimana kabar Ibu? Ibu, ya kondisinya masih. Aku masih nunggu visa, belum keluar lagi. Ibu masih kadang up and down kesehatannya. Ya, mudah-mudahan kita doain. Amin. Amin. Cepat pulih. Amin. Itu yang Oma bisa lakukan. Amin. Kembali. Terima kasih doanya ya Oma. Omanya cepat sembuh ya Mona. Amin. Mana udah jalan? Udah nih kalau ditaruh udah jalan kemana? Mana jalan? Gue berat gendongnya Oma. Oke. Opa, selamat ulang tahun ya galanya.
mana papanya? Di bawah lagi sholat. Lagi sholat, iya oke. Galanya di bawah ya, lagi main tadi ngeliat. Iya. Di bawah ya? Iya. Aku nggak pakai baju superhero, maaf ya Oma. Aku pakai baju pengajian. Karena aku tetap jadi superhero-nya Moana ya. Ini kan baju superhero. Iya. Kita ketemu terpesona ini Toma. Terpesona. Ya tuh dia lagi nongkrong. Dia liatin Om Frans. Dia suka yang aneh-aneh, dia suka aneh gitu liatnya tuh kan. Kenceng banget nih genggamannya nih. Tuh. Lihat. Kayak apa Moana? Nih, coba taruh ya. Tuh nggak mau tuh. Nggak mau dia. Gara-gara dia. Tuh lihat ya mukanya, lihat mukanya. Tuh. Ini apa ya? Masih sejenis mermaid kok. Udah. Ini lagi liatin sekitar. Ya paling nama dia. Om Ai tuh, Om Ai. Halo Om Ai. Mana kan tepuk? Di bawah lagi sholat. Terima kasih. Abis ini aku yang ulang tahun ya Om. Iya, kamu tahun 30 ya? Iya Om, ntar datang ya Om. Ngantuk. Kok ngantuk? Abis dari mana? Dari Aurel. Makanya gak pakai baju superhero. Balon Om. Ambilin Om. Balon. Gak ada yang bisa diambil. Jadi dari tadi nyari balon. Kan lu kan superhero pakai sayap. Nah jadi pasti kamu bisa ngambilin kan ya, tolong. Balon. Oh pentungan. Balon kan Moana? Bilang balon Om. Matanya lagi dia lihat Frans aja. Terima kasih. Aku cari Bella dulu ya. Tinggal di lantai 2. Dia iya, lagi main. Iya, tadi kan capek di sini. Rame banget. Lantai 2 lebih dingin. Ya udah aku main dulu ya. Mau main dulu. Ini kan suami kamu. Apa calon suami apa yang dulu itu yang kamu bilang mau lamar itu? Apa sih kata lu waktu itu? Yang waktu di rumah kebagusan yang mau lamar Moana, inget enggak? Laki-laki mah suka gitu, suka ingkar janji. Iya, soalnya itu banyak janji yang lain. Astagfirullah. Pokoknya ada satu tahun gitu. Astagfirullah. Jangan contoh laki-laki seperti ini buaya. Kamu cari yang kayak gini. Setia, bro. Kuping gua mendadak pengang. Ayo cari gala yuk. Mari kita kemon. Bye-bye. Oke, sekarang saatnya kita mencari yang ulang tahun. Aku tuh nggak sempet pakainya sayangku. Iya. Tanggal 30 ini. Oh, pakai baju sama apa? Apa? Tema oh, summer. Summer ya. Baju pantai summer gitu. Pantai. Nggak sempet nyiapin kostum. Terus tadinya tuh harusnya aku berangkat ke Mekah tuh hari ini. Nah, cuman semalam itu baru dikabarin visanya. Ini dia yang baru ulang tahun. Happy birthday Abang Gala. Happy birthday Abang Gala Salim. Makasih. Salim. Kiss mau kiss. Oh, sayang. Happy birthday Abang Gala, semoga panjang umur, sehat-sehat dan happy terus. Mau naik ya? Iya. Bye-bye, happy birthday Abang Gala. Happy birthday ya sekali lagi ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ntar dulu. Jiwa introvertku meledak-ledak guys. Aku rasanya mau jadi patung saja. Nah, Moana bisa main di situ. Nah, terus visa aku kan nggak keluar tuh semalam. Nah, tadinya itu kalaupun keluar mau langsung berangkat. Jadi aku tuh masih berharap bisa pergi. Makanya aku nggak cari baju, cari kostum. Ternyata nggak keluar, visanya ditolak. Karena lagi periode haji juga kan. Alhasil udahlah pakai baju pengajian. Iya, balon. Ntar dimintain balon sama papa tuh, papa. Main situ, pak. Ya, balon. Ini bisa dicopot nggak? Kata isi, boleh. Ya, sayangku. Boleh, Bu.